Kalau amat. Terserah kamu. Di depan boleh, di belakang boleh. Kalau kamu duduk di stang ini, kamu akan jadi tontonan orang. Bush, enggak. Maksud saya harus duduk begini atau seperti kamu? Ya, seperti aku lebih baik. Tim, ada apa sih? Bisa kan kita bicara baik-baik? Buat apa kamu ikutin saya? Kenapa gak ikutin aja partner kamu yang ganjen? Kamu kenapa sih kok jadi begini? Asal kamu tahu, Boy, saya gak suka dibohong. Bohong apa? Kamu bilang kamu sibuk. Katanya kamu pergi sama Sina. Saya sama Sina gak ada apa-apa, swear. Swear. Kamu kenapa? Hai, halo, jumpa kembali di acara 3 Dimensi. 3 tujuan yang sama, 3 karakter yang berbeda, 3 keunikan yang mungkin belum pernah terungkap. Semua akan kita ungkap dalam 3 Dimensi. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang Paramita Rusady dan 100 judul film dan sinetron yang sudah dibintanginya. Ada film apa sajakah? Dan ada sinetron apa sajakah yang telah dibintanginya? Yuk, kita lihat bersama dalam 3 Dimensi. Paramita Rusady yang lahir pada 11 Agustus 1966 pertama kali berkarir di dunia entertain sebagai model. Wajahnya banyak menghiasi sampul majalah di era tahun 80-an. Wajah cantiknya yang menarik banyak para produser yang menawarinya untuk ikut bermain film. Paramita Rusady pertama kali bermain film pada tahun 1972 dalam film Di Bawah Nyiur Melambai. Kemudian di tahun 1984 debut pertamanya dipasangkan dengan Rano Karno dalam film Ranjau-Ranjau Cinta. Kemudian beradu akting dengan Meriam Bellina dalam film Romantika Galau Remaja di SMA. Dipasangkan kembali dengan Rano Karno dalam film Kidung Cinta. Kemudian film fenomenal Paramita Rusady dan Adi Bing Slamet, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, menyusul film Ketika Musim Semi Tiba. Kemudian ada film Secawan Anggur Kebimbangan. Masih di tahun 1986 ada film Di Dadaku Ada Cinta. Dipasangkan kembali dengan Adi Bing Slamet dalam film Aku Benci Kamu. Kemudian Paramita Rusady dipasangkan dengan Doni Damara dalam film Cinta Anak Zaman. Masuk di tahun 1988 bersama Didi Petet ada film Namaku Joe. Masih dengan Didi Petet ada film Si Kabayan dan Gadis Kota. Kemudian ada film Maklar Kodok, menyusul kemudian film Lebih Asik Sama Kamu. Masuk di tahun 1990 ada film Nona Manis. Masih di tahun 1990 ada film Catatan Si Boy 4, menyusul kemudian film Maklar Kodok Untung Besar. Masih di tahun 1990 ada film Boleh-Boleh Saja. Kemudian ada film Lupus 4, Anak Mami Sudah Gede. Kemudian menyusul film Blok M Bakal Lokasi Mejeng. Kemudian ada film Dua Kekasih, menyusul film Bos Carmat. Kemudian ada film Pagar Ayu. Masuk di tahun 1991 ada film Pesta, menyusul kemudian film Catatan Si Boy 5. Masuk di tahun 1992 ada film Kuberikan Segalanya, menyusul kemudian film Selembut Wajah Anggun. Tahun 2012 Paramita Rusady ikut dalam film Umi Aminah. Di tahun 2016 ada film Untuk Angeline. Bullshit, kamu yang bullshit. Pekerjaan kamu yang berat ini yang membuat kamu jadi bingung. Kenapa sih kamu curiga sama semua orang? Curiga karena segala-galanya. Kamu benci pada semuanya.
Itu yang membuat kamu tidak bahagia barangkali. Padahal kamu sudah cukup hidup berlimpah begini. Buka dong mata kamu. Kamu jauh lebih bahagia daripada orang lain. Kamu mesti bersyukur, Mita. Saya justru kasihan melihat kamu. Dari duit kok, saya selama mati. Sampai harus apa? Harus buka-bukaan gitu. Jadi memalukan kan? Bukan begitu. Munafik. Di era tahun 90-an, di mana film Indonesia sedang tidak baik-baik saja, para Meta Rusadi banyak membintangi judul sinetron, bahkan menjadi ratu sinetron Indonesia. Di Dimensi 2, yuk kita lihat kembali, ada sinetron apa sajakah yang pernah dibintanginya? Semuanya, yuk kita lihat hanya di 3 Dimensi. Sinetron perdana Paramita Rusadi bersama Nike Ardila, series None. Kemudian disambung dengan sinetron Hati Seluas Samudra. Kemudian menyusul sinetron Tembang Sendu. Kemudian di tahun 1995 ada series Untukmu Segalanya. Kemudian dilanjutkan tahun 1996 Untukmu Segalanya musim kedua. Kemudian ada sinetron series Halimun, menyambung kemudian sinetron Simfoni Dua Hati. Masih di tahun 1996 ada sinetron Ku Bersujud. Kemudian masuk di tahun 1997 ada sinetron fenomenal Paramita Rusadi, Janjiku. Menyusul kemudian sinetron Carmilla. Menyusul kemudian sinetron Jangan Rebut Suamiku. Masuk di tahun 1999 ada sinetron Permataku. Masih di tahun yang sama ada sinetron Berikan Aku Cinta. Menyusul kemudian sinetron Wajah Penuh Cinta. Masuk di tahun 2000 ada sinetron Kau Bukan Milikku. Menyambung kemudian sinetron Cinta Tak Pernah Salah. Masuk tahun 2001 sinetron series Maha Pengasih. Disambung sinetron Kesetiaan Bidadari. Masuk di tahun 2022 ada sinetron Jangan Ambil Nyawaku. Disambung dengan sitkom Bagito. Paramita Rusadi pun bermain di Pintu Hidayah. Di tahun 2005 Paramita Rusadi pun ikut di sinetron Iman. Disambung dengan sinetron Turun Ranjang. Kemudian ada sinetron series Religi Maha Kasih. Masuk tahun 2005 ada sinetron Doa. Disambung dengan sinetron Ibu Pertiwi. Masuk tahun 2026 ada sinetron Biar Cinta Bicara. Kemudian menyambung sinetron Istri Kedua. Paramita Rusadi juga ikut di sinetron Putri Yang Ditukar, Diah Anakku, sinetron Anugerah, Karunia, dan sinetron Kutunggu di Pasar Minggu. Tahun 2013 Paramita Rusadi bermain sinetron Jodohku. Hingga tahun 2016 Paramita Rusadi bermain di sinetron Surga Yang Kedua. Dan di tahun 2019 Paramita Rusadi juga ikut di seri sinetron Fitri. Menyambung kemudian sinetron Surga Harapanku.
setuju untuk acara Malam Seribu Pulau diadakan di aula. Alhamdulillah. Bahkan sound system dan lighting pun sudah disediakan. Terima kasih Dimas bantuannya. Sama-sama Mas. Ya Allah. Mungkin ini akan jadi tahun baru terakhir kalian. Iya kak, iya jangan usahakan pulang. Iya ya, ditunggu ya. Iya baik kak. Ada apa? Abangku sakit. Aku harus pulang. Demikianlah episode kali ini, semoga bermanfaat. Tiga tujuan yang sama, tiga karakter yang berbeda, tiga keunikan yang mungkin belum pernah terungkap. Semua akan kita ungkap dalam tiga dimensi, semoga menginspirasi.